Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahayu. Saya perwakilan dari Pondok Pesantren YBU Al-Hudoriyah, Kampung Cikenal, Desa Lewigoong, Kecamatan Lewigoong, Kabupaten Garut. Produk yang diajukan di program OPUP 2021, yakni dalam bidang usaha makanan dengan merek Martabak Cinta. Martabak Cinta ini masuk dalam kategori startup. Alhamdulillah, saya telah mengikuti tahapan demi tahapan program OPUP, mulai pendaftaran secara online, lalu dinyatakan lolos seleksi administrasi, kemudian mengikuti audisi tahap 1 di Hotel Pape Garut, dan alhamdulillah juga dinyatakan lolos. Kemudian saya mengikuti pelatihan dan juga magang di Pondok Pesantren Riyadul Ulum Tasikmalaya, itu pun secara virtual. Meskipun secara virtual, banyak hikmah yang saya dapat, mulai pengalaman, bisa bertukar pikiran, bersilaturahmi dengan para peserta OPUP se-Jawa Barat, juga bisa mendapatkan ilmu kewirausahaan seperti menentukan strategi pemasaran, mengelola karyawan, mengelola keuangan, juga membuat laporan keuangan. Yang nantinya ilmu kewirausahaan ini tentunya bisa saya terapkan untuk mengembangkan usaha pesantren saya. Setelah saya dinyatakan lolos audisi tahap 1, saya mendapatkan suntikan modal dari pemerintah, yakni 25 juta, dipotong pajak 15% menjadi 21 juta. Nah, 21 juta ini saya pakai untuk operasional usaha, juga mengembangkan usaha, seperti untuk pembelian. Kedua, ketiga, terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan juga Wakil Gubernur Jawa Barat yang telah membuat program OPUP ini yang tentunya sangat bermanfaat, khususnya bagi saya selaku penggerak usaha pesantren. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, juga seluruh yang terlibat di program OPUP 2021. Sekali lagi, saya ucapkan hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan Martabak Cinta ala Pondok Pesantren Al-Hudoriyah. Yang ada di daerah Garut, Pesantren Al-Hudoriyah. Martabak Cinta Al-Hudoriyah juara. Martabak Cinta Al-Hudoriyah juara. Kami mendoakan Ibunda Siti Rahayu lolos audisi tahap 2.